Salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga sahabat-sahabat Pencarum. Saya ucapkan ribuan terima kasih karena sudah meluangkan masa untuk singgah dan menonton video di channel ini. Saya amat menghargai sokongan Anda semua. Baiklah, perkongsian pada kali ini berkenaan dengan jumlah responden kaji selidik daripada Pencarum yang dikongsikan oleh Tuan Azmi Bugis di Facebook beliau. Setakat Sabtu 24 hari bulan Desember 2022, pada jam 2 petang, jumlah responden kaji selidik dari Pencarum adalah seramai 88.763 dan berbaki 7 hari sahaja lagi. Diharap dengan kerjasama daripada sahabat Pencarum dapat mencapai matlamat melebihi dari 320.000 aduan Pencarum sebelum ini. Teruskan beri kerjasama demi diri dan keluarga untuk kelangsungan hidup sahabat Pencarum yang benar-benar terkesan dan memerlukan pengeluaran ini, katanya. Saya dan tim hanya menggalas tanggung jawab membawa maklumat-maklumat Pencarum dan suara rintihan Pencarum kepada pihak kerajaan. Hanya sahabat Pencarum saja yang memberi maklumat dapat merealisasikan tuntutan bersasar ini, katanya. Tambahnya lagi, untuk makluman sahabat Pencarum, maklumat yang diterima bukan berada di dalam simpanan saya, tetapi simpanan pertumbuhan gagasan inovasi rakyat dan hanya seorang ahli ejekti tertinggi, yaitu Setiausaha Agung yang diberi aksis dan amanah untuk menjaga dan memastikan maklumat tidak disebar pada pihak ketiga dan hanya untuk kegunaan pihak kerajaan dan ianya sulit dan maklumat-maklumat tidak diketahui oleh ejekti tertinggi yang tidak terlibat termasuk diri saya, katanya. Dan bagi sahabat Pencarum yang masih tidak jumpa link responden kaji selidik ini, Anda boleh pergi ke Facebook rasmi Tuan Azmi Bugis ataupun di Facebook page Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat atau PGIR. Di bahagian description video ini juga saya akan letakkan link untuk memudahkan sahabat-sahabat Pencarum mendapatkan link responden kaji selidik tersebut. Semoga segalanya akan dipermudahkan nanti. Sekian saja perkongsian pada kali ini. Terima kasih karena sudah klik dan menonton video ini sampai habis. Kepada yang baru di channel ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, share, dan subscribe. Bye-bye.